Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dengan darah yang menyembur di udara, kepala Wang Long terlepas dari tubuhnya, dan kemudian jatuh ke tanah. Ketika mereka melihat pemandangan itu, hampir semua orang menjadi tercengang. Meskipun mereka semua tahu itu sangat mungkin bagi Chu Feng untuk membunuh Wang Long, tapi mereka tidak menyangka akan melakukannya langsung, dan juga sangat kejam. Dia benar-benar menentukan dalam membunuh tanpa sedikit pun belas kasihan. Ketika dia melihat kepala yang dipotong dengan paksa oleh Chu Feng dan masih berguling-guling di tanah, Lan Si dengan ringan merajut alisnya. Dia membuka mulutnya seolah-olah akan berbicara, tetapi kemudian malah berhenti. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan hal yang lain. Karena dia juga tahu, bahwa Wang Long pantas mendapatkannya. Bang bang bang, tapi tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba melambaikan tangannya. Tiga ledakan teredam pun segera terdengar. Wang Yue serta dua murid lainnya dari Akademi Forces meledak dan mati, dan seketika saja mereka menjadi tiga kabut darah merah yang terang. Chu Feng menyerang lagi, dan tiga orang telah tewas di tangannya. Dia memang benar-benar akan melakukan apa yang telah dia katakan. Dari orang-orang yang menginginkannya mati sebelumnya, sekarang hanya Lan Yanzi yang tersisa. Karena semuanya telah dibunuh olehnya. Saat itu, Lan Yanzi berdiri di tempatnya dengan ekspresi kosong. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan, dan tubuhnya bergetar hebat. Ketika Chu Feng bisa membunuh Wang Yue secara langsung hanya dengan mengangkat tangannya saja, maka dengan kultivasinya saat ini, bahkan lebih mudah jika Chu Feng ingin membunuhnya. Pada saat itu, Lan Yanzi merasa sangat menyesal. Semua isi perutnya hancur total karena ketakutan. Dia merasa bahwa meskipun dia lolos dari malapetaka ini, tapi dia masih pasti akan mati. Namun yang mengejutkannya adalah, Chu Feng tidak segera membunuh Lan Yanzi. Sebagai gantinya, dia memandang Lan Si dan berkata, "Senior Lan Si, aku merasa kamu harus melakukan ini sendiri secara pribadi," ucap Chu Feng. "Chu Feng, salah, Wu Qing, bisakah kamu memberiku wajah, dan memberi Yanzi kesempatan? Aku mohon, tolong jangan membunuhnya. Bahkan jika dia salah sebelumnya, dia masih saudara perempuanku. Aku mohon, luangkan hidupnya demi aku," ucap Lan Si dengan memohon. Lan Si jelas-jelas tidak mengerti niat Chu Feng. Dia berpikir kalau Chu Feng masih menyimpan dendam dari sikap Lan Yanzi sebelumnya, dan sekarang dia memohon untuk Lan Yanzi. "Senior Lan Si, apakah kamu benar-benar bodoh? Apakah kamu hanya bertindak seperti itu? Kamu bahkan rela memohon untuknya. Apakah kamu tidak mengerti, mengapa kamu diranucu oleh Wang Long? Apakah kamu tidak ingat apa yang aku ingatkan sebelumnya? Bukankah aku sudah memberitahu kamu, untuk tidak sembarangan memakan makanan yang orang lain berikan kepada kamu? Dan juga kamu harus tetap melindungi kamu sendiri, bahkan di sekitar orang-orang terdekat kamu?" tanya Chu Feng dengan sengit. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata Lan Si tiba-tiba menyusut. Pada saat yang sama, ekspresinya benar-benar berubah. Dia seperti telah mengingat sesuatu. Tak lama setelah itu, dia menunjuk ke arah Lan Yanzi dan berkata, "Ternyata kamu berani-beraninya menjual aku," seru Lan Si. "Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia sudah bekerja sama dengan Wang Long. Pada awalnya, ketika dia menghilang selama satu malam, dia pada kenyataannya sedang bercocok tanam dengan Wang Long. Mereka merencanakan bagaimana menjebakmu malam itu, dan kebetulan sekali aku mendengarnya. Jadi, itulah sebabnya aku memberi kamu pengingat pada hari berikutnya, itu ketika aku melihat kamu. Tapi itu ternyata sia-sia, karena kamu tidak mengindahkan saran dari aku. Jika aku tidak menemukan apa yang mereka lakukan dengan kamu, maka saat ini tubuh kamu tidak akan tetap murni. Dan orang yang melukai kamu, dia tidak lain adalah saudari yang kamu perlakukan sebagai harta." Jelas Chu Feng, dia berbicara tentang semua yang dilakukan Lan Yanzi kepada Lan Si. Ketika dia mendengar semua itu, Lan Si tiba-tiba menyadarinya.
Seketika saja, dia pun tidak bisa menahan untuk berpikir kembali di banyak adegan sebelumnya. Saat itu, Chu Feng memang mengingatkannya. Tapi sayangnya, dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Chu Feng. Tapi sekarang, setelah merenungkan apa yang telah terjadi, dia sekarang tahu bahwa orang yang Chu Feng ingin waspadai adalah adik perempuannya sendiri, yaitu Lan Yanzi. Tapi meskipun Chu Feng sudah mengatakan yang sebenarnya, Lan Xi masih merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia mengangkat tangannya yang gemetaran karena marah, lalu mengarahkannya ke arah Lan Yanzi, dan bertanya dengan kertakan gigi. Yanzi, apakah kamu benar-benar bekerja sama dengan Wang Long, dan berencana menjebak aku? Cepatlah bicara, apakah ini benar? Tanya Lan Xi dengan geram. Pada saat itu, Lan Yanzi ingin membela diri. Tetapi setelah melihat tatapan sengit Chu Feng, hatinya langsung bergetar. Setelah itu, dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Dengan cepat berlutut di tanah, dan wajahnya dipenuhi dengan penyesalan. Dia pun berkata sambil menangis, "Kakak, aku salah. Tolong maafkan aku. Wang Long memaksaku, jika aku tidak melakukannya, dia akan membunuh aku." "Jaya Lan Yanzi, kamu," seru Lan Xi. Melihat reaksi Lan Yanzi, Lan Xi hampir pingsan karena marah. Itu dikarenakan jawaban yang diberikannya sangat jelas, dan semua yang dikatakan Chu Feng ternyata benar. "Junior Wu Qing, tinggalkan aku beberapa wajah. Tolong jangan membunuhnya," ucap Lan Xi. Lan Xi sambil memejamkan matanya, dan mengambil beberapa napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kata-kata itu. Setelah mendengar kata-kata Lan Xi, Lan Yanzi secara diam-diam merayakan di dalam hatinya. Dia berasumsi kalau kakak perempuannya benar-benar bersiap untuk menyelamatkannya, itu dia lakukan demi hubungan persaudaraan mereka. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata berikut, dia benar-benar terpana. "Biarkan aku yang merawatnya sendiri," tambah Lan Xi. Tiba-tiba saja Lan Xi membelalakkan matanya, dan secara bersamaan dua sinar haus darah segera keluar. Sebuah tangan yang penuh dengan kekuatan bela diri telah muncul, dan setelah ledakan, tubuh Lan Yanzi meledak hingga berkeping-keping. Dengan hanya satu serangan, dia membunuh Lan Yanzi. Tentunya, Lan Yanzi tidak merasakan sakit apapun sebelum dia meninggal. Tapi sepertinya Lan Xi agak berbeda. Karena dalam hatinya, dia pasti merasakan sakit yang luar biasa. Chu Feng bisa melihat ketika dia membunuh Lan Yanzi, air mata mengalir dari sudut mata Lan Xi. Tapi tidak peduli bagaimana itu, Chu Feng sangat puas dengan tindakan Lan Xi. Dia tahu apa yang dilakukan Lan Xi tadi sangatlah benar. Lan Xi juga bukan orang biasa. Meskipun dia sangat sedih, dia dengan cepat mengatur emosinya, dan berkata kepada Chu Feng. "Haruskah aku memanggilmu Wu Qing, ataukah Chu Feng?" tanya Lan Xi. "Sebenarnya aku adalah Chu Feng, tapi aku harap kamu bisa menyimpan rahasia ini untukku di masa depan," jawab Chu Feng. Saat Chu Feng tersenyum, dia memalingkan wajahnya kembali ke penampilan aslinya. Meskipun jika dibandingkan dengan penampilan Wu Qing tampaknya agak muda, tapi ada ketampanan yang lebih besar di antara alisnya. "Jika kamu menunjukkan penampilan kamu ini kepada publik saat itu di puncak berkabut, aku yakin badai yang telah meningkat di wilayah Laut Timur akan menjadi lebih besar," ucap Lan Xi sambil tersenyum manis, lalu menambahkan, "Jangan khawatir, karena kamu telah membantu aku akan membantu kamu menyembunyikan semua yang terjadi hari ini," tambahnya. "Hem, terima kasih senior Lan Xi," Chu Feng dengan hormat sambil menggenggam tangannya. "Tidak, jika seseorang ingin berterima kasih, itu seharusnya aku," balas Lan Xi sambil tertawa getir. Ketika dia memikirkan Lan Yanzi, dia merasa dirinya sangatlah idiot. Kemudian dia melirik permukaan tanah istana, dan seketika, ekspresinya segera berubah. Dia dengan cepat berkata kepada Chu Feng, "Junior Chu Feng, mengapa darah mereka tidak bisa dikumpulkan pada formasi itu? Dan juga, darah mereka bahkan tidak bisa mengalir ke garis besar formasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Lan Xi. Ketika mereka mendengar kata-katanya, wajah Su Rou dan yang lainnya juga sangat berubah. Mereka menemukan dengan kaget bahwa,
darah yang mengalir keluar dari Wang Long dan yang lainnya, meskipun mengalir di tanah istana, tapi tidak dapat menghentikan garis besar formasi. Dan di sisi lain, darah dari Monstrous Beast yang misterius itu terus mengalir. Pada saat itu, garis darah formasi di tanah hampir selesai. Tapi ketika dia melihat itu, tidak ada sedikit pun perubahan dalam emosi Chu Feng. Sebagai gantinya, dia terlihat seolah-olah semuanya seperti apa yang telah diharapkan, dan kemudian berkata dengan senyum tipis. "Tidak perlu panik, karena memang inilah yang diharapkan," jawab Chu Feng. "Chu Feng, apa maksudmu?" tanya Lan Xi. Segera, kebingungan mengisi wajahnya, dan dia menjadi agak kacau. "Aku akan memberitahu kamu, bahwa ini bukanlah altar apapun. Selama Monstrous Beast itu mati, maka formasi ini akan diaktifkan, dan itu tidak bisa dihentikan," jelas Chu Feng. "Lalu karena ini bukanlah altar, mengapa kamu mengatakan itu sebelumnya?" tanya Lan Xi yang masih bingung. Senyum di wajah Chu Feng menjadi lebih lebar, itu ketika dia mendengar pertanyaan Lan Xi. Dia pun berkata dengan senyum ringan. "Jika aku tidak mengatakan itu, bagaimana bisa Wang Long dan yang lain menyerang aku begitu cepat, dan bagaimana mungkin aku bisa menemukan alasan yang cukup kuat sebelum kamu membunuh mereka?" jawab Chu Feng. "Apa, ini?" seru Lan Xi. Alis Lan Xi dirajut sedikit setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Karena dia cukup cerdas, jadi dia sudah mengerti arti di balik kata-kata Chu Feng barusan. Chu Feng memiliki kekuatan untuk membunuh Wang Long dan yang lainnya, dan ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Tapi seperti kata Chu Feng barusan, pasti ada alasan untuk membunuh. Jika seseorang membunuh yang lain tanpa alasan sama sekali, apakah mereka sudah menjadi gila, atau mereka adalah iblis? Mereka tidak akan dipahami oleh orang lain, dan mereka bahkan akan diludahi, dihina, dan bahkan dibenci. Misalnya, jika Chu Feng segera membunuh Wang Long dan yang lainnya sebelum memasuki inti dari kota kuno milenium, Lan Xi pasti akan merasa bahwa Chu Feng terlalu kejam, dan mungkin saja ceroboh. Dia akan membenci tindakan Chu Feng di dalam hatinya, dan bukan hanya citranya saja yang akan menerima pukulan besar, Chu Feng sendiri bahkan bisa saja menjadi musuh di hati Lan Xi. Tapi Chu Feng pertama-tama memberi umpan kepada Wang Long untuk memulai serangannya, dan setelah ia mengungkapkan sisi jahatnya, barulah Chu Feng akan bergerak untuk membunuhnya. Itu sepenuhnya masuk akal, dan juga benar-benar layak. Semua orang bisa mengerti itu, dan bahkan mereka akan merasa bahwa Chu Feng telah melakukan hal yang benar. Tapi Lan Xi juga mengerti, bahwa Chu Feng tidak sesederhana yang dia tunjukkan. Tidak hanya dalam hal kultivasi, tetapi juga dalam caranya menangani masalah. Bahkan dia berpikir, bahwa Chu Feng telah merencanakannya untuk menyingkirkan Wang Long sejak dulu sekali. Namun untuk dapat menahan diri, dan bahkan secara implisit memikat Wang Long sebelum mengendalikannya, dan kemudian membuatnya melangkah ke dalam perangkap. Metode Chu Feng ini benar-benar membuat Lan Xi ketakutan dan kaget. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya Chu Feng ini. "Kakak Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Coba lihat, makhluk mengerikan itu sepertinya akan segera bangkit," kata Jiang Wuxiang dengan wajah ketakutan. Pada saat itu juga, pintu-pintu istana yang luas tetap tertutup, dan juga sudah ada lebih dari 1000 beast monster tingkat-tingkat martial lord. Chu Feng dan yang lainnya sudah melihat kekuatan mereka sebelumnya. Jika satu monster saja sudah begitu kuat, mereka tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya jika jumlahnya lebih dari 1000 orang. Dan sekarang, Beast Monstrous Beast mulai membuka mata mereka secara bertahap. Apa yang harus mereka lakukan? Meskipun ini bukan altar, tapi masih ada cara untuk menyelesaikan situasi ini, ucap Chu Feng. Saat yang lain panik, Chu Feng tetap tenang seperti sebelumnya, dan seolah-olah semuanya ternyata sama dengan prediksinya. "Sekarang bagaimana?" tanya Jiang Wuxiang dan yang lainnya secara bersamaan. "Bunuh semua monster mengerikan ini, dan aktifkan formasi darah ini. Setelah itu, jalan keluarnya akan muncul," kata Chu Feng sambil tersenyum. "Apa, bunuh semua makhluk mengerikan ini, bagaimana mungkin?" seru mereka semua.
Ketika mereka mendengar itu, jangankan keterkejutan pada wajah Jiang Wuxiang dan yang lain, bahkan Lan Xi sebagai peringkat 4 martial lord, dia sampai melebarkan mulutnya dari keheranan total. Dia yang telah bertukar pukulan dengan binatang mengerikan sebelumnya, itu tahu betul betapa kuatnya binatang itu. Dan sejujurnya, jika dia tidak bertarung bersama-sama dengan Wang Long, dia kemungkinannya tidak bisa mengalahkan binatang mengerikan itu. Meskipun dia adalah dewa bela diri peringkat 4, dan monster berbahaya itu di ranah dewa bela diri peringkat 3, tapi monster itu memiliki kekuatan pertarungan yang sangat kuat, sehingga bisa melawan mereka yang di atas peringkatnya. Namun sekarang, di sekitar mereka ada lebih dari 1000 beast monster mengerikan yang tak terduga. Meskipun tidak semua dari mereka berada di peringkat 3 martial lord, tapi sebagian besar dari mereka berada di ranah itu. Dan yang paling pentingnya lagi adalah, dia bahkan menemukan beberapa peringkat 4 martial lord monstrous beast dalam barisan mereka. Oleh karena itulah, jika dilihat dari sudut pandangnya, berharap untuk membunuh semua beast monstrous hampir sangat mustahil. Mendesing. Tapi pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan lengannya, dan meletakkan formasi spiritual yang kuat. Formasi itu menyelimuti Lan Xi, Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, dan juga Zhang Tianyi. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Tanya mereka. Ketika mereka melihat itu, Lan Xi dan yang lainnya terkejut. Dia bisa merasakan bahwa, formasi spiritual yang diletakkan Chu Feng bukanlah formasi yang sederhana, dan itu cukup untuk melindungi mereka semua. Tetapi pada saat itu juga, meskipun Chu Feng meletakkan formasi seperti itu dan menutupi mereka semua, tapi dia sendiri malah berada di luar. Hal itu membuat mereka menyadari situasi yang terburuk. Apa yang aku lakukan ya? Secara alami, aku akan mengurus beast monster ini. Saat Chu Feng berbicara, sebuah persenjataan yang mengesankan muncul di telapak tangannya. Itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, yaitu pedang penandaan naga. Jangan, biarkan aku keluar. Aku tidak bisa membiarkanmu bertarung melawan begitu banyak monster-monster itu sendirian. Teriak Lan Xi. Sendirian ya, kamu salah. Aku tidak berkelahi sendirian, kata Chu Feng sambil tersenyum tenang. Di saat mereka dikendalikan oleh kebingungan, mereka bingung apa dari arti kata-kata Chu Feng ini, gerbang pembentukan spiritual tiba-tiba dibuka, dan itu adalah gerbang roh dunia. Setelah gerbang itu terbuka, seorang wanita muda yang begitu cantik hingga Su Rou dan Su Mei kehilangan kecemerlangannya, dia pun keluar dari dalam gerbang. Itu adalah si ratu. Meskipun selama bertahun-tahun Chu Feng telah menumpahkan beberapa masa mudanya, tapi si ratu masih memiliki penampilan seorang wanita muda. Tetapi meskipun usia si ratu tampaknya mandek di panggung seorang wanita muda, karena penampilannya yang sangat manis dan juga ramah, itulah sebabnya sosoknya masih terlihat sangatlah panas. Daripada mengatakan dia adalah wanita muda yang lucu, akan lebih baik kalau mengatakan dia adalah seorang ratu yang cantik. Ini, seru Lan Xi. Meskipun Lan Xi dan yang lainnya tidak mengenali si ratu, tapi Zhang Tianyi telah melihat si ratu sebelumnya. Zhang Tianyi tahu dia adalah roh dunia yang aneh, tapi juga sangat kuat. Setelah si ratu muncul, kekhawatiran Zhang Tianyi berkurang sedikit, karena Chu Feng mengatakan kepadanya bahwa si ratu jauh lebih kuat dari Chu Feng sendiri. Namun sayangnya, Lan Xi tidak berbagi pemikiran yang sama. Sebagai martial lord peringkat 4, dan juga spiritualis dunia, dia bisa melihat bahwa meskipun si ratu adalah roh dunia yang sangat kuat pada saat itu, tetapi dia hanyalah peringkat 1 martial lord. Jujur saja, bahkan roh dunia yang dia miliki sendiri memiliki kultivasi yang jauh lebih unggul daripada si ratu. Dan jika menilai dari penampilan Chu Feng, dia tampaknya hanya memiliki satu roh dunia spiritual saja. Tanpa sadar, itu membuatnya merasa kalau Chu Feng memaksakan diri, dan bahkan mempersiapkan pertarungannya sampai mati. Menguap, saat si ratu dengan kakinya yang seputih salju dan ramping, dia berjalan selangkah demi selangkah dari gerbang roh dunia spiritual, lalu dia mengabaikan Zhang Tianyi beserta yang lainnya. Dia menjulurkan tubuhnya yang angkuh,
lalu membungkukkan pinggangnya yang lembut, dan perlahan-lahan melebarkan tangannya. Dia dengan malas menggeliat, dan kemudian menguap. Setelah melakukan tindakan yang sangat santai tapi memikat itu, si ratu kemudian menyeringai, dan menunjukkan senyumnya yang menyihir. Karena ada begitu banyak bis monstrous berkualitas tinggi, dan jika melihat sumber energi yang sudah terakumulasi di tubuhku, dan setelah aku memperbaiki semuanya, mungkin aku bisa membuat terobosan ke peringkat 2 Martial Lord, ucap si ratu. Mengaum. Tepat pada saat itu, lolongan marah tiba-tiba bergema. Salah satu bis monstrous misterius yang sedang tidur dengan nyenyak, kini dia telah terbangun. Mengaum, mengaum, dengan cepat mengikuti lolongnya, lebih dari 1000 lolongan yang lebih marah terdengar secara berturut-turut. Semua binatang yang mengerikan di dalam istana itu seperti sedang dibangunkan. Setelah binatang mengerikan itu dibangunkan, mereka secara seragam melemparkan mata merah darah mereka ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Kemudian setelahnya, mereka mengambil langkah yang mengguncang seluruh istana. Dalam keributan besar, mereka semua dengan gila berlari menuju Chu Feng dan yang lainnya. Pada saat itu, meskipun Lan Si dan yang lainnya bersembunyi di dalam formasi spiritual, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Mereka bersandar satu sama lain, bahkan mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Mereka bisa merasakan dengan jelas, betapa mengerikannya monster-monster yang mengerikan itu. Meskipun mereka berada dalam formasi spiritual, mereka masih bisa merasakan aura mengerikan, yang tak terlukiskan telah membungkus mereka semua, dan tidak memberikan mereka ruang sedikit pun untuk melarikan diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.